wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Hamzah. Silakan Hamzah. Alhamdulillah. Silakan anak duduk dulu. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Gali. Kenapa Gali? Neneknya sakit. Oh, neneknya sakit. Ya. Oke, mudah-mudahan ya nenek dari saudara Gali bisa cepat sembuh. Nanti Gali bisa berkumpul belajar kembali sama kita ya. Untuk menyemangatin ya. Ayo kita semangat dulu. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan nasionalisme kita ya, biar kita rasa cinta ke bangsa itu lebih, maka kita menyanyikan lagu nasional. Bu Eni minta tolong kepada ya, sehari ini sini maju ke depan ya. Ya, enggak apa-apa. Kelompok 4? Siap. Siap. Semangat, ayo. Siap. Siap. Ayo, kelompok 5-nya mana? Siap. Ya, ketuanya Fahrini. Iya. Pada hari ini, Bu Eni mau melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu mengenai masih materi operasi pecahan. Ya. Waktu minggu lalu kalian sudah paham. Oke ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjadikan kalian nanti setelah kamu mengikuti pembelajaran hari ini yang beda dengan yang kemarin-kemarin, diharapkan kalian akan bisa menentukan, memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pecahan ya. Oke. Nih, Bu ini kasih contoh nih. Ya, tujuannya adalah memecahkan masalah. Contohnya adalah nih, Bu ini punya pizza. Kemarin Bu ini punya pizza. Bu ini beli di PHD. Nah, pasti kenal kan di PHD ya? Iya. Siang-siang begini ya. Lihat jeruk, lihat apa? Aus. Iya. Coba Hamza, coba lihat di situ ada berapa jeruk? Ayo, ada berapa jeruk itu? 8. 8. Dari mana 8? Ya, Nisa gimana? Setuju enggak ada jawaban Hamza? Setuju. Jadi jumlahnya berapa? 8. Ya. Yang sebelah. Sekarang tolong kamu bikin seingat kalian di lingkung kalian masalah yang ada hubungannya dengan pecahan. Nah, nanti kamu tuliskan ya, tuliskan di buku kalian ya. Nanti Bu ini lihat contoh. Nah, nanti kalau sudah boleh tunjuk jari atau Bu ini, nanti Bu ini yang mau. Oh, Bu ini aja. Oh.
badan dipotong menjadi 5 bagian dan dimakan aja 2 bagian menjadi sebanyak 5. Ibu menyediakan 10 potong jeruk, adik lalu memakan 3 potong. Mbak, hari ini Bu Eni akan kasih masalah kalian, ya. Bu Eni sengaja belum menjelaskan. Bu Eni kepengen kamu mengeksplor dengan apa yang kamu punya. Kemudian nanti Bu Eni kasih kesempatan, ya. Sebelum ke masalah yang nanti Bu Eni tampilkan di layar, ya. Coba sekarang kamu bisa baca dulu materinya di paket kalian halaman 42. Nah, nanti di situ akan ada gambaran, ya, gambaran mengenai apa yang nanti, ya, yang nanti kamu harus lakukan, ya. Coba, ya, kamu baca dulu halaman 42, ya. Dari video yang Bu Eni mau tayangkan, ya, ini ada tugas kalian. Tolong nanti diskusikan, ya, ke teman sekelompok apa yang menjadi masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Nah, nanti kamu simak, ya. Rifki adalah, ya, Rifki Kurniawan namanya. Dia adalah siswa SD Al-Tihad. Dia adalah pernah menjuarain karate. Waktu dekat ini dia harus berlatih. Berlatih dengan Bapak guru olahraga siapa? Pak Dede. Nah, Pak Dede. Nah, dia sebelum berlatih karate harus pemanasan. Yaitu dengan lapangan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menghitung kapan Rizky Kurniawan selesai pemanasan. Jika dia mengelilingi lapangan 1,5 kali. Nah, paham kan? Kemudian, ya, kelilingnya adalah 40 meter. Setiap meter Kurniawan memerlukan waktu tuh 30 detik. Istirahatnya ada 0,1 jam. Nah, coba sekarang kamu diskusikan dengan teman kapan dia mulai pemanasan. Selesai. Nah, coba yuk. Bilkis lebih ngecit nih. Sudah bisa kah Bil? Ayo Eken, bantu Eken. Ayo, jangan Bilkis aja. Nih Fahrini, Fahrini. Alma, Nisa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia dari kelas 6A. Saya persoalan yang menjawab kamis kemarin adalah Rifki berlatih mulai pukul 10.30 sampai jam 10.30. Rifki memulai pemanasan dari jam 8 dan lapangan berdiameter 40 meter. Pinter mempresentasikan kemarin kamu berdiskusi, ya kan? Nah,
kelompok itu sih.